cucunya Nek Ona, Teh Iis, datang ke sini. Bukannya Mas sendiri yang bilang dia penyanyi di Jakarta? Jangan lupa, minta ajarin sama si Iis, minta ajarin nyanyi, ya? Kamu teh manis pisan, kamu teh seksi. Sayang atuh, harus hidup di desa kayak gini. Wah, saya teh pengen banget jadi penyanyi kayak Teh Iis. Suara kayak gitu mau ikutan lomba nyanyi. Bapak teh nggak tahu kalau dari dulu teh si Ika tuh kepengen pisan ikut lomba nyanyi dangdut di kota, Pak. Jangan mimpi terlalu tinggi. Memangnya orang kaya saja yang boleh bermimpi, begitu?